Halo, sekali-sekali boleh dong tukang bajai liburan di Hawaii. Iya enggak? Lumayan, dapat hadiah ya, beli kelak bajai. Waduh, rejeki nih. Pinggang gue, Neng. Bang, ini kan udah siang, Bang. Kagak mau narik, apa? Pinggang gue sakit. Aduh, bantuin gue bangun dong. Udah deh, jangan kolokan, Bang. Malu sama umur. Orang sakit pinggang, jangan kolokan. Neng! Neng! Aduh! Tiduran di ubin. Tiduran? Ya toh. Banyak ada sih. Nungguk nyanyi. Bukannya jam nyetel novela, Mak? Iya. Yeah. Ceritanya sampai mana? Nah, gini nih ya. Emaknya si Juan Daniel akhirnya tahu kalau anaknya ada hubungan gelap sama si Maria. Emaknya nih agak demen. Karena si Maria kagak boleh nemuin si Juan Daniel. Karena si Juan Daniel nggak pernah ketemu sama si Maria, akhirnya si Juan Daniel nyari rumahnya Maria. Seru ya? Aduh. Paling nonton apaan? Kayak kagak tahu aja lu. Ini kan jamnya telenovela. Ya, TV kagak ada gambarnya apa yang mau dilihat. Tapi kagak ada gambarnya, asal gue tahu ceritanya. Nah, kalau kagak ada gambarnya, bagaimana tahu ceritanya, Mak? Nih, baca dong nih sini nih. Mak, ayo betulin antenanya ya. Ih, dasar anak. TV-nya yang rusak, anten yang dibenerin. Jangan lu kagak usah begitu juga, lu udah jadi kayak kalau gua mirip gua emak mertuanya. Mantu kurang aja lu ya, ngatain gue. Gue memang kagak bisa denger suara hati lu. Tapi gue yakin kalau lu ngatain gue, kalau enggak lu ngatain gue nenek sihir. Terus lu ribut-ribut aja. Mau nih malu, tau-tau sewa temen gue. Tuh laki lu tuh ngalahin ngatain gue. Hah? Abang ngomong begitu, Bang? Kagak. Dengerin ya, Bang. Ngatain emak berarti abang kawin sama anak. Ngapain lo ngeliatin gue? Mau ngatain gue kayak orang ayah habis ngegeser-geser antena. Ayah pengen ngeliat TV-nya udah bener apa belum. Bukannya pengen ngatain abang kayak. Tapi kalau diperhatiin emang mirip. Disetop lo. Awas tuh yang ngalangin jalan. Lu yang ngalangin gua jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu dan kemana aja lu? Tumben datang kemari. Lu udah jadi orang ya? Ya, dari dulu juga gua udah jadi orang. Emang gua pernah jadi. Sama aja lu. Lu dari mana? Cirebon. Bohong lu. Buktinya kagak bawa oleh-oleh. Kapan datang lu, Dan? Baru, Mak. Si Ani. Gimana kabarnya, Mak? Gue lagi kesel. Kesel kenapa?
Jadi gua kagak tahu deh tuh akhirnya si Juan Daniel ketemu apa enggak sama si Maria. Juan Daniel mana, Mak? Juan Daniel yang demen sama si Maria. Oh. TV-nya rusak ya, Mak? Iya, makanya gua kagak tahu deh bagaimana tuh nasibnya si Juan Daniel. Ayo betulin ya. Lu bisa? Ya, ayo coba, mudah-mudahan bisa. Ayo deh. Oh iya, ada Obeng enggak? Ada sama si Bajuri. Ada! Ada! Mak! Bang Juri tolongin, Bang Juri! Jatuh! Aki-aki kolokan, suruh aja bangun sendiri. Bukannya jatuh. Kejepit pintu. Dang, lu lihat deh sono, pintunya rusak apa kagak? Bukannya kejepit pintu. Bang Juri buang air kagak bisa bangun lagi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, pinggan gue. Kenapa begini ya? Padahal gue mah standar, kayak orang-orang. Tiga kali sehari. Bang, mau kemana lagi sih, Bang? Nyari angin. Kapanan abang lagi sakit pinggang? Di dalam sumpek. Kenapa lagi? Tuh mau. Malu. Begitu deh. Manya Oneng kan mertua abang juga, Bang. Untung mertua. Kalau tukang ojek, gua udah geding. Oh, gua digeding sama anak maung. Mak, gantungan baju kok ada di sini sih? Itu antenanya. Terus? Tali rapia ini? Kabelnya. Ini apa? Ah, masa lu kagak tahu? Itu kan sepatu. Aduh. Lucu. Ya ampun, Bang Juri. Itu pantiang listrik, bukannya poneng. Kupet lo. Lo kira gue lagi ngapain sih? Enggak, gue nih. Pinter juga lo. Emang dulu sekolahnya di mana? STM bagian bangunan. Pantesan lu bisa betulin TV. Lu kuat gak sih, Job? Ntar pinggang abang yang bengkok jadi lempeng, malah gantian ke ayah pinggangnya jadi bengkok. Yang penting asal keangkat dikit aja, Job. Yaudah kita coba aja. Gue hitung sampai 3 ya. Tuh. Ayo. 1, 2, 3. Ya? Orang, Bang. Malu enggak? Pinggang lu patah. Urutin mana dong, Bang? Bang, ayo coba urutin, Bang, Lu bisa enggak? Ya, kita coba aja dulu. Juri, udah jangan banyak ngomong. Nih, TV rusak aja dia bisa betulin. Apalagi pinggang lu. Dia kan tamatan STM bangunan. Ayo, Bang. Emang pinggang gua batak apa? Iya, abang terlalu tegang nih, Bang. Semua otot abang jadi ikut tegang juga. Ada sih yang agak tegang. Apaan tuh, Bang? Tahu aja lu. Baru ketahuan lo sekarang ya. Pantesan si orang yang kagak punya anak. Semua otot yang tegang, Bang, harus dikendorin. Kalau udah kendor, otomatis sakit pinggang abang akan hilang. Permisi. Aduh, lagi pada ngumpul nih. Iya. Bang Juri, kenapa? No, dia sakit pinggang. Itu yang mijitin saudara gue. Jadi begini, Dep. Gue punya kakek tinggal di Cirebon. Dia punya anak emak gue. Nah, emak gue punya adek, anaknya kakek gue juga. Nah, adeknya emak gue punya anak. Yeay. Oh,
itu namanya sepupu. Ih, bukan, namanya bukan sepupu, Adang. Langsung lo. Adang. Debbie. Kenalan nih, cepetan apa ya? Itu bau tuh. Pinggang gue belum sembuh lagi nih. Lu mau nyalon, Deb? Kagak, gue main doang. Ya udah kita ngobrol di teras aja, nyok, nyok. Mau dipeletekin gak, Bang? Sakit gak? Agak. Ini coba dah. Oke. Lemesin, Bang. Yuk. Nggak ada, nggak ya. Ini hari Saben aja ya. Nggak mau, yang udah-udah makan pinggang. Nggak. Dengar nggak? Berasa nggak? Barusan ada gempa. Aduh. Kemarin tuh sakit pinggangnya pura-pura aja. Ngomong barangan lu. Dede Bang, kalau emang lagi males narik bajai, terus terang aja sama bini sendiri ini. Ini gak gue dewahit nih, enak aja kalau ngomong lu ah. Udah deh Bang, jangan kebanyakan ngeles kayak petinju. Omnya udah apal banget, apa dulusnya Bang Bajuri. Wah, ini bini, laki udah sembuh, gak redok lu. Satu masa telah terlewati, benci dan rindu merasuk di kalbu. Ada apa dengan cintaku? Loh, kok berhenti nyanyinya? Abis yang dengerin gak bayar. Kalau dibayar sama coklat mau gak? Buat sang penyanyi. Beb, kamu lihat ayam aku nggak kelihatan di sini? Ayam kagak boleh masuk rumah gue. Yang merah juga. Sini. Buat dulu. Ada mau lama di sini? Kagak tahu, dia kagak ngomong apa-apa malu nih. Kenapa sih Bang? Enggak, pengen tahu aja. Isin po, Bang. Ada apa po ini? Maaf po Oneng, Bang Juri. Maaf, bukannya saya nggak percaya. Nggak percaya? Nggak percaya apaan nih? Tadi saudara empo ke warung saya. Maaf, bukannya saya nggak percaya. Terus kenapa? Dia ngambil coklat 5 batang, semuanya 15.000. Maaf, bukannya saya nggak percaya. Iya, terus gimana? Katanya ntar Mpo Oneng yang mau bayar. Emang betul begitu? Bukan saya nggak percaya, cuman mau mastiin doang. Bener lu yang nyuruh, Neng? Kagak sih, Bang. Tapi nggak apa-apa deh, biarin Oneng yang bayar, bentar ya. Makanya Pomine, besok-besok lihat-lihat, ya. Yeah. Kalau diminta warungnya kasih aja. Ada apa sih ribut-ribut? Adang ngambil coklat 5 biji di warung Pomine, masa si Oneng yang suruh bayar? Kagak apa-apa, Buk. Timbang coklat dong. Neng, itu tanggung jawabnya si Adang. Iya Bang, tapi ini juga kan tanggung jawab Oneng. Gimana tanggung jawab elu sih?
Dengerin ya, Bang. Kalau kita emang percaya sama Allah, sama yang di atas kita percaya sama hari akhir, Bang, kita kudu ngormatin tamu. Omongan lu bener, tapi meraktekinnya salah. Jadi kalau Oneng bayarin utangnya si Adam, Oneng salah gitu? Salah! Kapanan tuh duit-duit simpenan Oneng, tabungan Oneng? Terserah dong Oneng mau apa-apain kek, mau buat apaan kek. Kenapa Abang jadi ikut campur? Oh, lu lupa? Lupa ya? Itu duit itu hasil keringat gua semua, tau gak? Oh, jadi Abang kagak ikhlas ngasih duit sama Oneng? Iya, kagak PHP, Bang. Kagak PHP kalau gitu. Nih, ambil semuanya, Oneng pulangin. Lu lawar-awir sih. Kan katanya mau beli baju. Oh, Abang juga kagak ikhlas beliin Oneng baju, Bang. Iya. Ya Allah, Bang. Bang, Oneng juga ngerti, Bang. Nih baju yang Oneng pakai, no, yang di lemari. Semua dibeli pakai keringetnya Abang, ngerti, Bang. Kalau Abang kagak ikhlas, Oneng pulangin juga semuanya. Apa-apaan sih lu? Oneng mau aja. Eh, lu salah paham. Oneng kagak salah paham, Oneng mau buka baju. Eh, kalau lu tutup dulu tuh pintu. Gak usah, kagak jadi buka baju. Mau buka baju aja, banyak aturannya. Ah, dia mewek, kenapa lu mewek sih? Ah, perempuan bisa mewek aja. Eh, Juri, lu apain anak gua? Ngeri apa-apain, Mak? Ngapain tuh, buktinya nangis tuh. Ini nangis sendiri. Lah, lu tempelengin dia ya? Ya Allah, Mak, jangan kata Oneng, Mak. Perempuan lain aja. Juri gak pernah tempeleng. Hei! Gua sumpahin lu ya. Lu, kalau lu apa-apain anak gua sumpahin lu biar lu sakit pinggang seumur hidup. Mertua galak. Ini lagi cengeng banget begini. Duit makan diaur-aur segala. Kan capek nyarinya. Menarik bajai mulu. Heran lu. Aduh! Aduh, sakit pinggang gue, ampun. Neng, kalau sekarang Abang udah ready kok. Ma!